Selatan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Merupakan hasil pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diresmikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Kabupaten ini ditetapkan sebagai Kabupaten Baru pada tanggal 7 Januari 2004 dan diresmikan pada tanggal 16 Januari 2004 di Muara Dua yang merupakan ibu kota Kabupaten Oku Selatan. Saya, Nindya Larissa Kencana, perwakilan dari SMP Negeri 1 Muara Dua, lewat vlog ini akan memperkenalkan beberapa hasil pembangunan yang ada di Kabupaten Oku Selatan. Ada di Taman Bunga Kabupaten Oku Selatan, yaitu salah satu hasil pembangunan dari pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Walaupun belum 100% keindahan dari taman ini terlihat dikarenakan bunga dari taman ini belum 100% tumbuh, tetapi para pengunjung sudah bisa mengunjungi dan menikmati taman ini. Hai guys, di lokasi berbeda, aku sekarang lagi ada di Taman Tebing Gading. Dari atas, Taman Tebing Gading terlihat banyak sekali pemandangan yang menarik sehingga para pengunjung ingin datang langsung ke Taman Tebing Gading ini. Jadi ini adalah tampilan bawah dari Taman Tebing Gading yang dindingnya telah dihiasi oleh mural yang bermotif kain khas Oku Selatan, yaitu kain kawai. Video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMP Negeri 1 Muara Dua mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Oku Selatan yang ke-16. Ayo bersama.